Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel Novan Lombok Tutor. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Saya ucapkan semoga teman-teman sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan pastinya tidak dikurangi apapun ya. Amin, amin ya robbal alamin. Di kesempatan video kali ini, saya bakalan kasih tour buat teman-teman semua ya, cara mengecek number al operator Indonesia. Yang pertama IM3, Telkomsel, XL, Smartfren, terus ada juga Axis ya. Jadi buat teman-teman semua, simak terus video ini sampai selesai. Saya akan kasih tahu teman-teman caranya. Langsung saja kita menuju ke caranya. Let's go. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke tutorialnya cara mengecek nomor handphone al operator ya. IM3, XL, Telkomsel, 3 dan Axis, dan satu lagi itu Smartfren teman-teman ya. Jadi simak terus video ini sampai selesai biar teman-teman tahu bagaimana caranya mengecek nomor kalian. Misalkan teman-teman lupa sama nomor handphone teman-teman atau lupa disimpan ya ketika sudah membeli SIM cardnya. Langsung saja teman-teman menuju ke panggilan seperti ini ya. Jadi di sini ada nanti mesin ketik angka ya. Ya, yang pertama saya akan kasih tahu ke teman-teman semua cara mengecek nomor IM3 atau Indosat Ooredoo ya. Teman-teman wajib ketik bintang 885 pagar. Lalu teman-teman call saja ya. Setelah teman-teman call akan muncul seperti ini. Oke. Setelah itu kita lanjut menuju cara pengecekan number XL ya. Bisa teman-teman di sini kalau XL itu bisa teman-teman cek melewati bintang 808 bintang 7 bintang 1 bintang 2 ya. Bintang 97 terus bintang 1 pagar teman-teman. Langsung saja teman-teman call ya. Setelah teman-teman call tunggu sebentar loading lalu akan tampil seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut menuju ke cek number Telkomsel. Untuk Telkomsel sangat gampang sekali ya, tapi tarifnya itu Rp100 teman-teman. Teman-teman ketik bintang 808 pagar. Langsung aja teman-teman call ya, akan tampil seperti ini ketika sudah tunggu loadingnya. Oke lanjut, kita menuju ke cek number 3. Number 3 itu sangat gampang sekali teman-teman ya, ketik bintang 888 bintang 8 pagar. Nah seperti ini langsung kita call ya. Nah, sudah teman-teman tunggu akan tampil seperti ini. Oke lanjut, kita menuju ke cara cek number Axis ya. Mungkin Axis dan XL itu sama teman-teman ya. Kita ketikkan saja, ketik bintang 808 pagar. Ini sudah sama XL dan Axis itu teman-teman ya. Langsung kita call, kita tunggu sebentar lalu akan muncul seperti ini. Oke, kemudian kita cek nomor Smartfren ya. Cara mengecek nomor untuk provider Smartfren, ketik saja bintang 999 pagar lalu kita call. Jadi kita akan tampil seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, nah itu tadi cara mengecek number XL, IM3, Telkomsel 3, Axis, Smartfren, bisa dibilang all operator yaitu semua operator teman-teman ya. Jadi sangat gampang sekali buat teman-teman cek ya number XL atau all operatornya ketika teman-teman lupa ya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai menit ini. Jangan lupa di komen, share, dan di subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.